Warga terdampak awan panas guguran Gunung Semeru menggelar sholat Jumat di posko pengungsian. Warga bersyukur bantuan berupa sajadah dan perlengkapan ibadah dapat mereka manfaatkan untuk menunaikan sholat berjamaah. SMP Negeri 2 Pasirian, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur menjadi salah satu posko pengungsian bagi warga terdampak awan panas guguran Gunung Semeru. Posko pengungsian dilengkapi sejumlah fasilitas termasuk ruang kelas difungsikan sebagai kamar serta masjid. Pengungsi pun tetap dapat beribadah termasuk menggelar sholat Jumat. Selain sajadah baru, para pengungsi juga mendapat bantuan busana muslim, sarung dan perlengkapan sholat lainnya. Mudah-mudahan semua pengungsi diberi keselamatan dan tidak ada, artinya nggak ada tambahan dari Gunung Semeru, khususnya erupsi. Ya, Pak. Meski dalam kondisi darurat, warga bersyukur tetap dapat beribadah secara layak. Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah membantu berbagai kebutuhan mereka, termasuk penyediaan tempat tinggal, keperluan sekolah anak-anak, dan kesinambungan usaha untuk menafkahi keluarga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Mahathir Muhammad dan Yudi Richard melaporkan.